kita menyambut tahun baru Imlek, yang mana kita aktivitas di Pesejo di stasiun Tawang untuk menyambut tamu kedatangan kereta. Ya, ini modelnya apa tadi? Kami menampilkan beberapa busana yang ceria, yang berwarna-warni, karena menggambarkan bahwa semoga di tahun naga ini kita mendapatkan rezeki yang melimpah, berkah, ya, jauh dari penyakit, jauh dari segala yang tidak baik, dan dibukakan aura-aura yang positif di tahun naga seperti ini. Ini gabungan model lintas generasi, Mas Bayu, dari Exit Modern. Betul, ini kita tampilkan dari yang remaja sama anak-anak. Kita memberikan suatu perwakilan bahwa Bayu Ramli tetap ada di Kota Semarang. Berarti ini konsepnya tadi langsung dadakan kita atau sudah? Kami memberikan surprise, ya. Surprise untuk para pengunjung, ya, di sini. Kita menghibur, mengingatkan bahwa ini tahun baru, ini kita harus banyak berdoa semoga di tahun yang baru ini kita selalu memberi hal-hal, ada kejutan-kejutan yang baru untuk tahun naga ini, terutama untuk hal-hal yang positif. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.